Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau ngebahas sepatu lokal, brandnya itu dari Homeskin namanya ya. Dan ini tuh sebenarnya sepatu udah lumayan lama nyampe ke tempat gue, udah gue pakai juga harian yang high-nya, karena mereka ngirimin ke gue dua tipe, yang tinggi sama yang pendek. Untuk tipenya sendiri ini adalah Zeus Anarchy, cuma yang ini adalah limited edition. Kemungkinan kalau teman-teman udah lagi lihat video ini artikelnya udah habis, jadi bisa dibilang ya ini sepatu sebagai gambaran aja. Kalau teman-teman beli artikel lain dari Homeskin, ini ya sama-sama aja, kualitasnya bagus gitu ya. Si ownernya ini ngirimin ke gua dua pasang sepatu, tapi sama beliau itu dibikin iseng. Dibikin isengnya tuh dikasih nama gua sih di bagian foxingnya, di kiri sama di kanan, di tiap masing-masing pair. Iseng banget. Jadi sebenarnya ini bukan sepatu kolaborasi ya. Dan jujur aja, ini sepatu sebenarnya pada saat pertama kali datang dan lihat bentuknya, dari gua pribadi itu kelihatannya simple banget. Hitam sama putih, cuma putih gading gitu sih. Nah, cuma giliran pas dipakai sepatunya, beuh. Nih, yang gua posting aja lagi pakai celana rukas dan pakai sepatu ini, itu yang nanyain banyak banget. Terlebih istri gua sendiri menilainya sepatu itu pada saat gua pakai itu bagus, guys. Serius. Jadi shape-nya itu emang kelihatannya tuh ya nanti lihat sendiri aja deh. Tapi pertama-tama kayak biasa kita mulai bahas dulu aja dari box-nya ya. Ini tuh sama aja sebenarnya box-nya, yang tinggi sama yang pendek. Jadi gua bahas satu aja. Ini mayoritas warnanya tuh hitam ya bagian atasnya. Dan ada logonya Homeskin kayak gini. Terus di sampingnya kita ngelihat ada sizingnya sama ada tulisan Homeskin Footwear Established 2014. Jadi dari tahun 2014, lumayan lama juga ya, udah 6 tahun nih. Terus di seberangnya nggak ada apa-apa, di depannya ada tulisan Zeus Anarchy Limited Edition, di belakangnya ada tulisan Made in Indonesia, sama di bawahnya polosan aja. Oke deh, kayaknya lebih jelas kalau dari kamera yang di atas ya. Oke guys, jadi kayak gini dusnya ya, baik yang tinggi maupun yang low. Yang ngebedain ada di nama artikelnya di samping sini nih. Tuh, kalau yang high ada tulisannya yang warna oranye tuh Anarchy High. Size-nya ini true to size di gua 42 cm 27,5. Sedangkan kalau yang low tuh Anarchy Low. Dan isinya pasti ya sama aja. Jadi perantaranya satu dus ini aja ya. Tuh, kita dapat ini tuh isinya masker, ntar kita buka. Terus dapat stiker juga tuh ya. Terus sepatunya nih dilapis sama shoe paper. Ini enggak kertas roti, karena bentuknya sama ada gambarnya. Kalau kertas roti itu kan polosan aja. Dan ini dapat silika gel. Ini yang gue pegang adalah yang low. Dan kayak gini sepatunya. Dan ini shoe papernya. Keren ya, niat ya. Habis itu ini gue buka dulu yang high-nya bentar. Isinya juga sama aja. Tuh. Dah. Jadi tuh sebenarnya kayak gini sih guys perbedaannya, yang low sama yang high ya. Nah, kayaknya gua iniin aja ya, ambil sebelah-sebelahan aja, jadi biar enak ngebahasnya. Oke, sebelum bahas sepatunya dulu, kita bongkar ini dapat maskernya kayak gimana. Ini belum gua buka sih. Tulisannya gini, take care of each other and still protect yourself from COVID-19. Oke, kita buka. Udah kosong, gak ada apa-apa lagi. Isi maskernya, oh, warna abu-abu. Ini ada tulisannya sama kayak yang di amplopnya tadi ya. Oke, cakep. Thank you Homeskin. Oke, lanjut kita bahas sneakernya. Ini kalau ngomongin materialnya ya, pure sih ini kanvas semua untuk bagian upper. Dan sebagai pembeda atau diferensiasi si Homeskin ini dibanding sama sneaker lain, gue ngelihatnya ada 3 hal yang membuat sepatu ini tuh unik. Yang pertama, kalau teman-teman lihat, perhatiin adalah di bagian eyelidnya nih yang paling atas, dia tuh kayak nambahin apa ya ini ya, besi sih buat di eyelid yang paling atasnya sendiri. Itu satu. Terus kedua, untuk talinya nih, kalau buat teman-teman yang malas ngiket, dia ngasih kayak semacam pengait gini sih guys. Tuh ada pernya gini, jadi kalau misalkan teman-teman mau kencengin ya tinggal ditekan terus didorong atau ditarik segini nih. Tuh gitu, kalau mau lepas ya tinggal begini aja, jadi bikin praktis ya. Terus yang ketiga adalah nih di bagian belakangnya. Jadi ada tambahan besi, atau ini sebenarnya kayak buat aksesoris aja sih. Pull tab-nya juga ada nih di bagian belakang sama di bagian lidah. Kita dikasih 2 pull tab tuh. Oke. Nah, yang bikin unik satu lagi adalah ini additional doang sih. Gua juga nggak minta gimana-gimana sama yang punya Homeskin. Gue cuma bilang, "Ya, gue mau nge-review sepatunya." Tahu-tahu sama ownernya, beliau malah iseng tuh. Ditulisin nama gua, Wasa Wirman, di bagian foxingnya.
Ini masing-masing ada ya. Kalau yang high di pair sebelah kiri Wasa, terus yang di sebelah kanannya itu ada juga Wirman. Kayak yang ini juga untuk yang di low-nya. Sengaja biar enggak gue jual apa nih sepatu, Om. thank you Homeskin. Oke, lanjut lagi. Ini tuh dia punya jazz stripe yang logonya tuh kayak petir ya. Dan ini nggak ada bahan tambahan atau material tambahan, tapi ini tuh jazz stripe-nya dari benang gitu aja sih. Dan ini tuh lambang petirnya, maksudnya adalah Homeskin sih. Jadi huruf H nih di sini, H kecil, dan ini huruf N gitu. Jadi kalau teman-teman nggak ngelihat lagi di stikernya ya, tuh kan gini kan, Homeskin H sama N. Nah, sama nih di sepatunya juga begitu, Homeskin. Nah, untuk detail lainnya lagi, ini ada tag-nya kayak begini ya. Tuh. Homeskin Footwear. Ini logonya, jadinya malah kayak tanduk ya. Dibuatnya di Tangerang. Terus untuk detail lainnya lagi, dia tuh foxing-nya ini berwarna putih off-white. Jadi bukan putih susu. Dan untuk bagian ketemunya si foxingnya atau sambungannya ini ada di belakang nih, di bagian heels. Terus untuk bagian lidah tuh ada patch sama tulisan logonya si Homeskin kayak gini, sejak 2014 made in Indonesia. Terus di baliknya biasanya ada size chartnya tuh. Nah, ngomong-ngomong soal outsole-nya, ini juga masih waffle kayak biasa, jadi belum moldingan sendiri. Ini buat di bagian depannya bumper ada tambahan tuh warna hitam senada sama sepatunya. Mungkin ini kalau di kamera kelihatannya kayak abu-abu ya, tapi kalau teman-teman pakai dan lihat langsung ini tuh nyaru sih warnanya. Dan oh iya, ini juga untuk yang eyelidnya di ujungnya, kalau yang low ini kan cuma ada satu nih yang eyelid beda sendiri, tapi kalau yang di high ini eyelidnya ada dua tuh yang beda. Kalau ngomongin selera, gua kan lebih sukanya yang tinggi nih. Karena lihat deh, petirnya juga kayak lebih ke atas, lebih tinggi yang si high. Karena kan kalau yang low ya media buat ininya terbatas ya. Jadi cuma ya agak landai petirnya. Dalamnya sendiri innernya ini nggak dilapis apa-apa, pure canvas aja ketemunya. Untuk bagian insole-nya, oh iya insole-nya cuy. Ini insole-nya sengaja sama si Homeskin itu nggak dilem. Jadi teman-teman bisa ngelihat. Wah. Nah, insole-nya kayak gini guys. Ada sablonan tulisan Homeskin, Zeus, dan dilapis juga sama ya bahan kayak gini tuh. Dan untuk tebelnya sendiri tuh, wow, empuk guys, mantap. Ini mirip-mirip kayak yang punyanya Getske sih. Tahu dah Getske apa bukan? Ya pokoknya enak lah, yang penting. Detail lainnya lagi, ini ada tag ya, tambahan di belakang ini. Homeskin, Homeskin juga di atas besinya ini dan di bawahnya pull tab. Nah, terus ini juga kalau teman-teman nanya, ini tulisan Wasa Wirman-nya itu di sablon apa di lem doang, stiker gitu. Aslinya di sablon, guys. Dan ini sablonannya bagus, lihat tuh. Gua garuk-garuk pakai kuku aja. Nggak hilang digaruk-garuk kuku juga nih. Asli deh, ini kalau teman-teman ngelihat mungkin kayak simple banget, biasa aja gitu ya. Ntar lihat deh abis ini on fit-nya bakalan percaya deh, kelihatannya ini keren. Apalagi kalau teman-teman pakai celananya yang warna hitam juga, jadi senada kayak sepatunya. So, monggo enjoy. Lihat on fit-nya.
Okay, jadi teman-teman udah ngeliat ya on-fitnya kayak gimana. Bagus kan? Kelihatannya simpel kayak gitu aja, dan talinya tuh emang beneran bagusan warna hitam aja. Gue udah pernah nyoba ganti yang warnanya senada kayak foxingnya, putih off-white kayak gitu ya, dan kelihatannya malah standar aja. Jadi kayak sepatu-sepatu lokal yang kebanyakan model Converse kayak gitu-gitu sih ya, kalau mata gue ngeliatnya. Jadi better talinya biarin warna hitam aja. Dan kebetulan gue tuh senengnya pakai yang tinggi, jadi yang tinggi ini tuh udah gue ganti talinya yang tali model elastis dengan warna yang masih sama, warna hitam juga. Kenapa pakai yang elastis? Ya karena ini kan tinggi, jadi biar kaki gue tuh keluar masuknya gampang, gitu aja sih. Terus kalau feels dipakainya ini beneran deh guys, kalau ngomongin soal empuk ini hitungannya aman, jadi nggak keras sama sekali. Buat dipakai jalan seharian juga ini udah pernah gue pakai, aman-aman aja. Catatan yang mesti teman-teman tahu, ini sepatu tuh kenanya langsing guys ya. Jadi cocok buat teman-teman yang kakinya kayak gue, memanjang gitu. Buat teman-teman yang kakinya lebar, saran gue naikin satu deh. Dan kalau ditanya soal harganya, waktu pertama kali rilis yang low ini 333, jadi 333.000. Sedangkan kalau yang tinggi ini beda 11.000, 344.000 rupiah. Jadi 333, 3444, cuma udah habis. Beli aja artikel yang terbarunya mereka. Kalau nggak salah ada juga yang warna hitam kayak gini ya, cuma bedanya untuk petirnya dia ada warna putihnya. Jadi bukan model kayak gini lagi guys. Gitu ya, pokoknya sesuai selera aja. Thank you banget nih sekali lagi buat ownernya Homeskin yang udah ngirimin sepatu ke gue. Thank you juga udah dinamain Wasa Wirman. Yaudah sih ya, paling segini aja video gue kali ini untuk sepatu lokal brandnya Homeskin. Buat teman-teman yang pengen punya sepatu simple dengan shape-nya yang menurut gue ini bagus ya, dan di belakangnya unik nih, ada besi-besiannya. Ya gak salah sih kalau ada dananya pengen beli, monggo aja. Apalagi ini sepatu serius, enteng, enak loh. Buat pakai sehari-hari biter tuh ini enak. Sip. Sekali lagi makasih buat ownernya Homeskin yang udah ngirimin produknya ke gue, udah percaya sama gue untuk gue review. Sama gue ini gak ada masalah, lemnya aman, stitchingnya juga oke, gak ada yang bleber-bleber lemnya ataupun benang-benang keluar itu gak ada, aman pokoknya semua. Buat teman-teman terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa gak usah di like, gak usah di share, dan gak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, kasih tahu kalau ada sepatu simple yang keren banget pada saat kita pakai. Gitu ya. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.